Ya, ini kan sebetulnya ujian bagi atasannya. Ujian bagi atasannya apakah itu dibiarkan, apakah itu diberi sanksi. Kalau itu dibiarkan, berarti itu boleh. Kalau itu diberi sanksi, berarti itu tidak boleh. Dan sekaligus ini pesan sampai ke Jakarta. Apakah kegiatan seperti ini akan dibiarkan? Kalau ini dibiarkan, nanti rakyat yang akan menilai di mana komitmen netralitas itu ketika ada pelanggaran. Kita nilai aja nanti. Apakah pemerintah dari pusat sampai daerah akan menegakkan prinsip netralitas atau malah membiarkan. Nanti rakyat akan menilai kok.